Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini hari pertama turun salju teman-teman lihat nih. Oke. Jadi seperti ini kalau udah mulai turun salju teman-teman. Ini adalah hari pertama turun salju teman-teman di Albania ini ya. Ini tepatnya di daerah Botom, perbatasan dengan Korca teman-teman, di salah satu pegunungan di Albania. Oke, hari ini masih pagi ya teman-teman. Ya, sekitar jam 9 ya teman-teman ya. Oke. Hari Jumat tanggal 16 November 2018 teman-teman. Wow, makin lebat teman-teman. Jadi ini adalah kali kedua aku merasakan salju di Albania ini teman-teman. Jadi tahun kemarin aku juga udah merasakan, dan ini hari pertama tahun 2018 aku merasakannya lagi teman-teman. Oke. Wow, seperti kapas teman-teman terbang-terbang. Kok makin lebat teman-teman ya, saljunya turun. Oke, ke sana ke depan ya, sebelah kanan ke kiri. Oke, terus di daerah pegunungan sana ya teman-teman ya. Oke, makin lebat kabutnya, makin lebat teman-teman. Jadi udah mulai apa, mulai berkumpul menyatu ya, lama-lama nanti membeku teman-teman. Lihat tuh, pohon-pohonnya udah pada kering teman-teman ya. Nanti begitu salju banyak ya, makin gugur dia daunnya. Oke teman-teman, beginilah ya situasinya kalau salju udah mulai turun seperti ini, seperti kapas berterbangan, makin banyak gitu. Dingin banget ya teman-teman ya, jadi harus pakai api gini, api unggun, daripada beku teman-teman kayak gini nih. Oke teman-teman, ini aja yang bisa aku share hari ini ya, pagi ini hari pertama turun salju di Albania ya. Dan ini merupakan kedua kalinya aku merasakan salju di Albania ini ya, tahun kemarin 2017 dan ini tahun 2018 teman-teman. Oke, dingin sekali. Oke teman-teman, ini adalah hari pertama turun salju teman-teman ya. Ini perjalanan pulang ya, karena kita nggak bisa beraktivitas, jadi kita pulang hari ini. Soalnya kalau misalnya nggak pulang cepat, bisa-bisa terjebak di dalam salju teman-teman. Terjebak di pegunungan salju, wah itu lebih berbahaya lagi ya. Jadi kita pulang, kita istirahat.
ini situasi pulang teman-teman ya. Di suasana di perjalanan ini saljunya udah mulai banyak sekali teman-teman ya, di pinggir-pinggir jalannya ini. Oke teman-teman, ini aja ya video kali ini yang bisa aku sharing ke teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channelku ya teman-teman, like dan share-nya. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.